si Meow Aw. Akhirnya game yang sudah gue tunggu-tunggu teman-teman keluar juga, yaitu game Subnautica Below Zero. Dan buat kalian semua para pencinta game survival dan juga buat kalian semua para pencinta game Subnautica teman-teman, akhirnya game Subnautica Below Zero ini muncul juga setelah gue tunggu selama 1 tahun lebih guys. Padahal udah ada early accessnya, tetapi baru hari ini full release ya, kita bisa mainin dari awal sampai tamat ya teman-temanku sekalian. Jalan ceritanya seperti apa? Langsung saja kita akan lihat game Subnautica Below Zero yang satu ini. Nah guys, gue nggak tahu ya teman-teman, ini itu apakah sebelum jalan ceritanya Subnautica atau sesudah jalan ceritanya Subnautica. Nanti kita akan temukan saja ketika kita bermain game Subnautica Below Zero yang satu ini. Dan gue akan mainnya di survival ya, freedom, hardcore, dan juga kreatif. Oke, survival saja. Alright, kita lihat jalan cerita dari game Subnautica Below Zero yang satu ini. Apakah masih berhubungan dengan Altera? Widih, kalian masih ingat gak Altera guys ya? Aduh, karakter kita ada namanya atau tidak atau gimana nih? This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. Oh, nama gua Robin ya. Robin. The research is in everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Masih Altera. Gonna miss you, Robin. Thank you, Cal. I'll find my way back. Keren sekali. Oh, dia jatuh bareng meteor, guys. Wih, hype banget gua. 546 speed. Surface temperature. Oh. Drop pod. Ya. Uh-oh. Robin, are you alright? Buset, meteornya masih berjatuhan. Ayo keluar. Oh, Robin. Oke, keluar cepetan. Oke, sudahkah? Hey, itu apa di atas? Oh, pot gua ya ini ya. Oke. Yah, kapal gua meledak guys. Gak bisa diperbaikin lagi berarti ini. Ya ampun. Terus selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Subnautica Below Zero. Dan dibuka dengan sangat amat tragis ya. Kalian lihat nih, planetnya satu ini dihujani meteor. Wow. Dan juga gua dikelilingi dengan salju. Sesuatu yang baru di dalam game Subnautica. Oke, kalau gak salah gua itu harus pergi ke arah life pod gua ya. Life pod itu apa? Tempat kita beristirahat. Oke. Apa ini? Wow. Smokes. That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Okay. Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman, UI dari game Subnautica ini mirip banget dengan Subnautica yang sudah kita mainin ya. Di sebelah kiri adalah status kita, di atas adalah berapa kedalaman kita menyelam teman-teman nanti, dan juga mungkin ada kompas, dan juga di bawah adalah item-item yang gua bawa. Dan ketika pencet tab, what is this? Oh, drop pod. Dan juga, oke, ini yang tadi udah. Sip, survival. Oh, mungkin saja ini adalah guide untuk survival kita ya. Tapi kan gue sudah pernah main game Subnautica sebelumnya, guys. Jadi, ya kita nggak usah baca secara detail aja ya, teman-teman. Ya, kita coba learn by doing aja. Yang pastinya yang gue baca tadi, ada hipertermia. Aduh, bener gak tuh gue ngomongnya? Sebentar, nih. Hipotermia, yaitu dimana kalau misalnya kalian kena dingin guys, badan kalian itu tidak bisa survive dengan kedinginan tersebut. Jadi hati-hati, jangan kedinginan ya guys. Makanya jangan jomblo, dingin-dingin aja. Sebentar guys, gua akan coba ke life pod gua yang ada di situ. Hai, tunggu dulu, ada penguin. Wah, bisa diajak main gak ya? Penguin, oh my god, lucu sekali. Aduh, nggak nyampe. Berbahaya nggak ya, guys? Oke, kita coba ya. Ih, lucu banget. Bisa gue ambil. Astaga, guys. Lihatlah penguinnya. Lucu banget. Hei, kamu main nggak? Oh, bisa gue ambil.
bisa masuk kantong gua. Wow, wih, mereka jalan-jalan. Aku ikutan jalan-jalan. Ini orang tuanya dia nih. Hai bro. Yo, what's up bro? Nih anakmu bro, gua ambil ya. Boleh nggak? Nih, gua taruh nih. Ada satu lagi bro. Mau nggak nih bro? Hah? Nih, gua kasih lagi nih. Lo. Gua didorong. Dorong-dorong aja. Hah? Ini gua ngapain? Oh, kedinginan. Baru juga gua ngomongin tadi. Oke. Kita berenang. Ih. Aduh, jauh lagi. Oke, sabar. Dingin guys ya. Dingin. Jadi kalau misalnya kalian lihat teman-teman di kiri, itu ada hati melambangkan health kita atau tingkat kesehatan kita. Terus ada gambar apple, itu tingkat lapar kita. Terus ada gambar seperti air, itu adalah tingkat haus kita. Dan juga ada gambar temperatur. Kayaknya temperatur deh yang baru. Ini masuknya lewat mana? Oh ini. Bisa? Oke bisa. Mantap. Found the drop pod. Yes, of course. Robin. Oh. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. Okay. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, sudah ada clever, storage, jadi kita nggak perlu beli, bikin work, lagi. But never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our Delta HQ. Delta Station, okay. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. Titanium sama baterai. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Ooh! Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Okay, kita katanya disuruh mencari radio tower ya. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, ini enak banget tuh. Di sebelah kanan, kalau misalnya kalian pin, itu bisa kalian crafting. Jadi kalian lebih gampang gitu loh untuk fokus cari materialnya. Ah, I see. Terus katanya gua disuruh cari radio tower. Sebentar, radio towernya ke arah mana? By the way, gua gak punya kompas nih. Aduh. Guys, gua kemana ya? Waduh. Kanan kiri asap semua, gimana caranya gua lihat? Tunggu dulu. Gimana tadi radio tower? Ya ampun. Gua harus kemana radio towernya? Okay. Sebentar. Guys. Pertama-tama gue harus ngapain ini? Gue gak punya pisau. Jadi ini cuma bisa gue tangkep ya? Bisa gue tangkep gak? Bisa. Untuk gue makan. New creature discovered. Nice. Ini nih untuk minum nih. Setahu gue nih. Sini lu. Woi. Nice. New creature discovered. Oh, I see. Coba gue bawa ke base gue ya, teman-teman. Ui. New blueprint. New blueprint synthesized. Alright. Dapat new blueprint. Oh, itu. Oke, sebentar guys. Gua masuk terlebih dahulu. Loh, pertama-tama seperti biasa guys, namanya survival, kalian harus tahu terlebih dahulu resource makanan dan juga minuman kalian ya. Nah, otomatis ini gua punya resource untuk minuman. Sip. Dan juga gua punya resource untuk makanan. Jangan lupa dimasak ya. Kalau nggak dimasak banyak bakterinya. Nah, habis itu inventory gua apa ya? Tunggu dulu. Buka inventory, kok gue lupa ya guys? Buka inventory, halo? Tunggu dulu, gue cek keyboard sebentar. PDA tab, disconstruct. Okay. Mana? Gimana caranya gue makan? Kok nggak ada guys? Tunggu dulu. Oh, masuk di sini. Taruh di bawah. Inventory. Tunggu dulu, cara buka inventory gimana? Oke, sabar. Masih belajar, maafkan saya teman-teman. Untuk keluar? Saya masih bingung teman-teman. Sebentar ya. Oh, ini dia inventory. Ya ampun, pencet tab terus di paling kiri. Aduh, Miaow, kamu jangan panik dong. Iya, maaf. Gue panik sendiri. Oh, ini. Oke, silicon rubber.
Jadi kita bisa makan ya teman-teman. Pertama-tama ini gue bisa minum tuh kan. Terus makan. Nice. Oke. Yuk. Berarti sekarang teman-temanku sekalian, kita itu harus mencari peralatan sendiri memakai tangan terlebih dahulu ya. Seperti yang kalian lihat, tuh gua bisa hancurkan ini. Nah, dapat titanium dan juga apa tuh tadi? Lupa gua. Terus untuk yang panjang-panjang itu dapat dari mana itu? Itu apaan itu, guys? Ini gua enggak bisa, harus pakai pisau kayaknya. Oh no. Oh no. Meowauk masih belum tahu apa-apa ini. Kasih gua clue dong. Oksigen. Ya ampun, kaget gua. Ya. Sorry, bro. Tarik napas dulu. Nice. I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Oke, sabar. Sambil lihat oksigen ya, Miok. Sambil ambil makanan juga. Jangan lupa itu. Ini makanan paling enak nih, guys. Aduh, dia berenangnya cepet banget. Ya ampun. Jangan terlalu jauh, Miok. Nanti kehabisan oksigen, meningsoy lagi. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan terbesar gua, bagaimana caranya untuk mendapatkan item tersebut? Oksigen. Gak bisa diambil, guys. New creature discovered. Come on. Dimana pintunya, halo? Here we go. Hampir saja. Yuk, kita buat makanan yuk. Gue sudah bisa bikin copper wire. Tapi nope, jangan dulu. Kita bikin makanan dulu, guys. Aduh. Nah, guys, gue pengen banget bikin namanya baterai. Tapi gak bisa nih. Ya udah, gue cek terlebih dahulu. Kalau misalnya gue belum bisa bikin baterai, gue harus bikin apa terlebih dahulu? Rata-rata itu mereka pada perlunya baterai. Terus silikon rubber. Coba ya. Aduh, ini ambilnya dari mana lagi? Cukup jauh soalnya. Terus gue juga butuh yang namanya tabung oksigen. Fiber mesh dari mana lagi? Nah, ini juga nih. Wah, banyak banget yang harus gue kumpulkan. Udah gelap. Udah gelap, guys. Sebentar ya. Saya cari mineral-mineral seperti ini lagi. Kalau gelap jadi lebih keren ya. Ngeri. Ih, di game bener-bener dah tuh. Guys, kalian lihat tuh. Indah banget. Ini. Ya. Ya. Sama persis. Baterai. Ya, kok bisa diambil? Electrolytic materials that can be used in energy storage. Alright. Yes, I know. Kita berenang ke atas terlebih dahulu, guys. Ayo, ambil napas. Buset, dingin banget. Kalian lihat tuh, guys. Oke, enggak. Gua harus menyelam ke bawah. Sekalian ambil nih beberapa ikan. Yang ini nih penting nih. Sini loh. Nice. Nice. Berarti gue sudah bisa bikin yang namanya baterai. Alright. Mari kita masuk terlebih dahulu. Mantap. Nah, habis itu gue bisa bikin ini nih sebenarnya, silikon rubber. Cuma silikon rubber itu harus dari dua ini nih. Gue belum dapat, guys. Sabar ya. Pertama-tama mungkin gue akan coba bikin baterai aja. Sip. Baterai udah jadi. Jadi gue bisa bikin scanner. Penting banget ini scanner, guys. Karena apa? Alright, I have a scanner. Yes, of course. Karena apa? Scanner itu teman-teman bisa kita tahu ya berbagai macam makhluk-makhluk yang ada di sini dan juga kegunaannya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk kalian pakai scannernya. Sip, kita masak terlebih dahulu. Jangan lupa di sini gua mau makan ya. Come on. Yuk, makan. Sampai kenyang. Aduh, masih gelap lagi. Nah kan? Bisa di-scan, guys. Nah. Gue bisa scan diri gue nggak? Gimana caranya scan diri gue nih? Nice. Tuh, guys. Kita bisa scan semuanya. Termasuk scan yang ini nih. Sini kau. Nah, baru gue ambil. Penting ini, guys.
Nice, baru diambil. Nah, kita cari yang tanaman kayak tadi lagi sambil mencari tanaman yang lain ya teman-teman. Wah, ini indah banget. Ya ampun, keren banget update-annya. Tadi ada sesuatu yang bisa gua scan. Terus ada lagi, oh, Luna Plan. Buset, lama banget scannya. Nice. Tapi belum bisa gua ambil. Tebakan gua harus mencari yang namanya pisau. Jangan lupa untuk bikin oksigen juga ya. Sip. Gua dapat oksigen. Terus tanaman-tanaman tersebut ada di mana nih, guys? Penguin namanya ya, penguin. Di Earth namanya penguin. Di sini namanya penguin. Oke, scan-scanin. Betul juga ya. Ngomong-ngomong tentang bunyi-bunyi yang aneh, apakah di sini bakal ada Leviathan? Betul juga. Oke, kita harus mencari. Gak bisa. Bisa. Oke, sip. Tadi gua gak bisa ke atas gitu loh, guys. Tanamannya di mana ya? Gini nih, awal-awal guys, pasti kita akan kerepotan untuk mencari segala macam. Nah, saya melihat itu ya. Apa namanya? Fiber mesh, buat bikin fiber mesh. Buset, ikannya banyak banget, bisa gua ambil semua itu. Gak apa-apa, tarik napas dulu. Sip, sambil berenang. Nah, lupa guys, kita harus punya apa namanya? Harus punya pisau kan? Iya. Ya, ini nggak bisa, belum bisa. Belum bisa, kita harus punya pisau. Ya udah, cari merah-merahnya. Cari buahnya, ada nggak buahnya? Belum ada ya buahnya ya? Oke. Ayo, di-scan, di-scan. Oke. Wah, guys, mau berapa lama nih Myook main game yang satu ini? Oksigen. Ampun. Oksigen sisa 6. Lupa gua, maaf. Wih, udah mulai siang. Kita lihat, guys. Kalau di siang hari seperti apa ya? Merah banget. Serem. Yuk, berenang lagi yuk. Nah, ini apa nih? Barukah? Oh, enggak. Ah, itu dia. Yes. Saya menemukan sesuatu ya yang saya butuhkan. Nah, dapat apa ini namanya? Gue lupa lagi. Kita scan dulu. Creep find. Ambil. Hey, hi. Si monkey. Scanner gue diambil. Scanner gue diambil, guys. What? Hey, scanner gue. Down here is very grabby. Hey. Scanner gua diambil. Enak aja lu ambil-ambil scanner gua. Ya, gua udah mau meningsoy. Ya ampun, gara-gara scanner gua diambil, gua meningsoy. Kurang ajar banget. Item gua, you die. Aduh, nyebelin banget. Tapi untung masih sisa satu. Ngeselin. Ikan-ikan gua berarti ya. Aduh. Ngeselin. Oke, guys. Pertama-tama enaknya kita buat apa nih? Ini kan enaknya kan? Fiber mesh. Tapi gue belum bisa bikin fiber meshnya. Jadi otomatis gue harus buat survival. Jadi silikon rubber aja terlebih dahulu. Ya kan? Silikon rubber dan juga titanium. Oke. Silikon rubber kita buat terlebih dahulu. Harus punya pisau nih, guys. Sip. Udah dapet silikon rubber. Apa kita buat ini aja dulu ya? Boleh deh. Supaya berenang kita lebih cepat. Kita sangat perlukan itu ya. Alright. Nah, sudah langsung ter-equip ya. Let's go. Sekarang, mari kita coba lagi. Ngeselin. Harus hati-hati ya. Beberapa binatang yang ada di dalam laut ini suka mencuri, guys. Ngeselin. Oke, yuk. Kita fokus untuk mencari buah merah ya. Gue ngomongnya buah merah aja deh, guys. Karena agak susah penamaannya. Nah, itu kan banyak buah merah. Gua ambil napas terlebih dahulu. Sip. Oke, sudah. Yuk. Uh-oh.
Altera Supply Cage nearby. Ada yang bisa kita ambil? Ayo ambil. Ambil semuanya. Sip. Nice. Nah, kan banyak Altera Supply Cage. Di mana? Tunggu. Oh, itu Emergency Supply Cage. Oh, aduh. Oke, gak apa-apa. Yang penting ada tandanya ya. Sekarang gue akan ke depan lagi untuk bikin beberapa itu tuh fiber mesh. Dan juga jangan lupa lubrikan ya, Miaok. Setahu gue lubrikan juga penting soalnya. Dan juga titanium. Oh iya, betul juga. Gue butuh titanium. Masih banyak banget dah yang harus gue butuhin, guys. Karena kita baru main kan game yang satu ini. Jadi sabar-sabar saja ya. Kita ambil beberapa item dulu nih. Semoga aja gue bisa survive dengan baik ya guys di game Subnautica Below Zero ini. Alright, let's go. Kita bikin lagi silicon rubber. Berapa banyak? Lu berikan satu deh. Nah, dah secukupnya dulu deh. Sisanya gue taruh di storage. Nah, terus sebentar, gue mau keluarnya gimana sih ini enaknya? Oh, pencet tab lagi ya. Oke. Terus gue bisa bikin sesuatu lagi sekarang. Nah, survival knife. Yes. Kita sudah punya knife. Terus gue mau tuker ini kedua. Oke, sip. Habis itu apa lagi ya, guys? Sebentar, gue cek terlebih dahulu. Ini. Bladder fish. Oke, gue harus mencari bladder fish ya. Bladder fish. Dan juga glass. Glass sudah punya. Sip. Nice sekali. Flare gak terlalu penting sih guys. Jadi nanti aja flare. Water itu gak perlu. Nanti aja. Oke. Apalagi nih. Kayaknya segitu dulu deh. Yaudah yuk, kita keluar dari sini dan mencari resource buat baterai kita. Dan juga resource buat beberapa item kita ya. Nih, gue harus cari yang blader begini nih. Supaya gue... Nah, come on. Bisa dapat pelampung ya. Kita bikin pelampung dulu, guys. Enak soalnya kalau udah ada pelampung. Mau ambil napas tuh lebih cepat aja. Untung gue udah pernah main game Subnautica. Jadi udah ngerti ya basic-basicnya. Sip. Nah. Ihii. Makanan. If you are tired of hearing the word oxygen... The air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Alright, I know about that. Thank you very much, my friend. Terus di sini juga ada banyak banget. Some of the wildlife down here is very grabby. Yes, if I know. If I know better, I'd say they're after my supplies. Okay. Sip. Sekarang kita cari beberapa hal ya teman-teman. Oh iya, gue juga pengen nyoba-nyoba ini. Ayo, bisa dipakai dong. Bisa dipakai nggak? Oh, klik kanan untuk pakainya. Nggak bisa dong. Yang kayak begini nggak bisa dipakai guys. Nggak apa-apa, yang penting coba. Nggak dapet. Oh ini dapet nih. Nice, dapet item. Berarti yang masur-masur begitu dapat ya. Yuk. Oh, apa ini? Hey, cat tomate sea glide. Wah, kita dapat fragment. Oke, saya tidak menyangka bisa dapat sea glide secepat itu ya. Ya udah guys, kita sambil ngeliatin beberapa hal ya. Sini. In goes the battery in titanium. Now comes the scanner. Every xenobiologist's favorite tool. Ini mah udah. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done. Creature egg. I will find out what happened to you. I promise. Oh, ini harus di-scan dulu. Jangan lupa.
di sini juga ada creature egg, guys. Apakah di sini ada friend creature yang bisa nemenin kita? Semoga aja ada ya. Okay, safe. Sekarang gue bisa, ini bisa gue scan tuh tadi. Belah mana? Yang ini nih, guys. Bisa gue scan. Sebentar. Duh, cepet banget mereka. Ya, hilang. Wah, ngeselin banget. Gak apa-apa. Kita ambil aja sebanyak mungkin yang bisa gue ambil ya. Terus di sini ada beberapa tanaman yang beda-beda warna. Oke, gue ambil napas dulu. Sip. Terus setahu gue, kalau misalnya kita farm, tuh bisa. Oke, ambilin dulu. Sebentar, ada buahnya nggak? Nggak ada buahnya kan? Tunggu dulu. Ini gede-gede bukan? Iya, ini gede-gede. Oke. Gue harus pulang terlebih dahulu, guys. Ya ampun, gue... ini si pencuri. Hati-hati, ada si pencuri. Mau di-scan nggak, guys, ini si pencuri? Boleh deh, gue scan. Hai. Ini si pencuri nih, guys. Hati-hati dengan dia, guys. Oksigen. Oh, iya. Oksigen. Be, gue pergi dulu. Bye. Aduh. Ih, ada si pencuri. Pergi dari si pencuri. Tidak. Be. Oke, kita juga udah dapat yang bisa buat fiber mesh ya, kalau nggak salah. Kok gue lupa inget ya nama-namanya, guys. Sorry ya. Nih, fiber mesh, silicon rubber. Oke. Yuk, masuk. Kita buat terlebih dahulu ya. Ini dia. Mantap. Semoga aja inventory gue masih banyak nih, guys. Sip. Terus gue bisa bikin apa lagi nih? Nah, standar O2 tank ini juga sangat amat penting. Kalau first aid nggak usah, nanti aja, guys. Adding additional blueprints to your data bank. Hehe, sudah ada oksigen tank. Lumayan. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Oh, wow. Okay. Bisa di-upgrade katanya, guys. Oh, wow. Kalau gua craft lagi, ada gunanya nggak? Kayaknya nggak deh, Mio. Nggak usah di-craft, oke. Okay. Pipe? Buat apa pipe? A chain pipe can be used to transport breathe air. Oh, it's a pump. Oh, starting point for a pipe chain, oke. Okay. Gua masih belum tahu ini gunanya buat apa, tapi mungkin nanti. Ini, kompas nih, guys. Bagus nih. Copper wire sama wiring kit, ya. Terus ini ada repair tool. Aduh, ada repair tool nggak tuh? Udah sih kayaknya basicnya ini dulu, guys. Karena repair tool nanti baru kepake. Woo, sea glide! Tapi belum bisa sea glide. Makanan miok. Oh iya, betul juga. Okay. Ada table coral dan juga gold dan juga copper wire. Aduh, belum ada itu semua. Yaudah, ini gua jadiin. Ah, nggak bisa. Ya udah, gue taruh aja dulu. Guys, gue taruh dulu semuanya ya. Takut hilang soalnya. Creature egg. Nah, ini gue... Oh, makanan itu. Yuk, bisa lu makan. Nice sekali. Oke. Sudah? Coba kita lihat. Tadi 30 doang. Sekarang O2 gue berapa nih? 72. Lumayan. Oke, guys. Sekarang... yang mau gue lakukan adalah ke emergency supply cage. Kita lihat ya ada apa di sana. Lumayan lah, kita udah well equipped sekarang ya teman-teman. Cuman emang kita harus tetap mencari yang kayak beginian nih. Karena gue harus mencari copper, titanium, gold, dan kawan-kawannya. Masih banyak sekali yang harus saya cari. Di sini juga ada sumber kristal, glass maksudnya ya, quartz. Here we go. Nah gini kan enak nih, berenangnya lama. Terus sambil bawa scanner deh. Ini bisa di scan? Gak bisa. Bisa di ini. Oh bisa. Oh seed. Oke. Kalau seed gak terlalu perlu sekarang. Gue ambil angin dulu ya. Oke. Ini gede banget. Oke. Ada yang baru lagi. Mau gua scan dong. Wow. Hampir saya kena. Apaan itu? Ikannya galak banget, guys. Ikannya digigit.
ini yang saya cari. Let's go. Mineral detector fragment. Oke. Oh, PDA. PDA. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in. Si But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546... Pergi kau! No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. Gak bisa meningsoi dia. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Oke. Okay. Katanya teman-teman, di dalam sini juga kayak ada creature gitu loh. Menarik sekali. Tunggu ya, nanti guys. Kita masih mulai nih. Jadi gue masih belum ngerti apa-apa nih. Masih mencari tahu tentang game Subnautica yang satu ini. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oke, okay, terima kasih. Asik makanan. Nah, makanan-makanan ini teman-teman gue tidak akan pakai terlebih dahulu karena setahu gue penting ya. Ketika nanti kita mau explore lebih, nah makanan-makanan tersebut akan sangat amat penting buat kita. Jadi untuk sekarang, gua akan coba. Aha, ada sesuatu tuh. Sea glide fragment. Nice, satu lagi nih. Bukan dong. Apa ini? Oh, creature egg lagi. Ya ampun. Oke, creature egg kalau gua mau ambil, guys, ambilnya yang berbeda-beda ya. Jangan yang sama. Apa tuh? Yang jatuh. Aduh, ini gelap banget. Apa tuh? Kok tiba-tiba ada yang jatuh-jatuh? Weh, ini serem amat. Oh, ini baterai. Baterai. Bener gak ya? Baterai. Bisa diambil. Nice. Bukan baterai, guys. Tapi gak apa-apa. Kita ambil aja terlebih dahulu. Oksigen, miau auk. Oke. Oksigen, come on. Oxygen. Yes, I know. Wah, gue terbang. Sep. Aduh, gelap begini, guys. Gue gak bisa lihat apa-apa. Gimana menurut kalian? Udah cukup kah? Kita harus pulang dulu. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Ngeselin tuh si monkey. I wanted to ask you something. Yes, apa itu? Can you watch my Augie while I'm away? Apa itu? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Okay. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. You're welcome. Dia kayak mau nitipin sesuatu ke kita gitu loh. Tetapi kan kita sudah di dalam journey untuk di planet ini gitu loh. Ini planet namanya apa ya? Ya betul juga. Gue juga masih belum tahu ya guys. Nama dari planet yang satu ini. Sambil cari makanan dan juga minuman. Jangan lupa nih ambil nih. Lah, inventory gue full. Alright. Yang ini buang aja dulu. Gak terlalu diperlukan. Yang minuman tadi dong. Boleh. Nah, ambil. Sini kau. Nice. Sip. Satu lagi. Oke. Sip. Sekarang kita tinggal pulang aja ya. Teman-temanku sekalian, sepertinya sampai di sini aja terlebih dahulu untuk progress game Subnautica Below Zero. Jadi sebentar lagi gua akan akhirin ya. Sebentar, gua akan ke sana dan nanti di next episode kita akan bikin plan ya teman-teman, kita harus ngapain selanjutnya. Karena so far yang gua temuin adalah oxygen. Emergency supply cage. Tetapi emergency supply cage tersebut udah gua keliling-kelilingin. Jadi udah aman lah.
Nah, habis itu gue juga udah bisa bikin banyak hal di sini. Tetapi progresnya apa lagi? Sea glide. Ya, itu dia. Kita harus mencari bahan-bahannya sea glide ya, teman-teman. Atau enggak di episode kali ini aja. Jadi kita cari bahan-bahan sea glide. Mineral detector. Oke. Ini juga bagus sih. Nanti gue coba deh. Jadi silikon. Kayaknya ini udah bisa deh. Oh, belum bisa karena baterai ya. Ya, copper wire udah bisa gue bikin nih. Nih, gue bikin dulu ya. Copper wire. Udah. Copper wire udah. Silicon rubber. Kita tinggal bikin guys, silicon rubber. Sip. Bikin lagi silicon rubbernya. Terus lubrikan satu. Silicon rubber lagi. Yang banyak aja gak apa-apa silicon rubbernya. Yang terakhir lubrikan aja. Mantul. Nah, abis itu gue juga harus bikin makanan dan juga minuman ya. Karena gue udah haus. Yang gue temuin tadi, gue akan taruh guys, gue akan kumpulin. Penting soalnya. Nih. Jadi yang tadi gue dapetin yang ini, ya kan, kita harus hemat-hemat ya. Ini juga nih, kita harus hemat-hemat. First aid juga harus hemat-hemat. Oh, ini bisa dimakan. Oke. Jadi ini kita bisa makan, ini juga bisa kita makan, teman-teman. Enak ya? Oke, kalau enak. Nyam-nyam. Nice. Oke juga tuh. Sekarang yang harus kita lakukan adalah apa lagi nih? Sisa mencari baterai. Oke. Jadi nyari copper dan juga nyari yang namanya itu tuh. Gue lupa lagi namanya apa nih. Oh, ribbon plant. Oke. Setelah kita mendapatkan itu, kita juga harus mencari sea glide. Oke, masih bisa buat makanan nih. Gak apa-apa, kita buat aja terlebih dahulu. It's okay. Dah, yuk mari kita keluar. Aduh, gelap lagi, lupa gue. Gak apa-apa lah. Yuk, mari kita cari teman-temanku sekalian. Buset dah. Ini ikannya banyak banget. Bisa gue tangkap gak? Gak bisa dong. Cuma hiasan doang itu. Oke, sabar. Ini apa sih nih? Oh, koral. Terumbu karang. Gede banget koralnya. Oke, mari kita mencari teman-teman. Tempat yang menarik. Apa ini guys? What is this? Oksigen plant. Oh, berarti gue bisa dapat oksigen dari sini. Nah. Oh, I see. Oke. Ada kayak begituan juga. Nah, ini bisa dapat gold kah? Bisa jadi guys, ya. Lead, dapat lead. Nice. Titanium. Ada lagi? Apakah kamu akan mekar terbuka? Ini apa nih? Monkey nest. What? Oh, ini barang-barang yang diambil sama dia, guys. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh ya 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 ya. Bisa enggak? Oke, bisa kok, bisa. Tenang. Gua lihat terlebih dahulu. Gua dapat apa tadi? Fragment mobile apa gitu, guys? Cepet banget gua ke atas. Ayo. Sip, dah. Gua ke bawah lagi. Cari-cari barang lagi. Tunggu dulu. Tadi gua dapat blueprint mobile apa gitu. Oh, mobile bay vehicle. Oh, nice. Sebentar. Gua keliling-keliling lagi ya teman-teman untuk mencari yang lain. Ini nih, mineral-mineral begini nih yang paling susah nih. Oke, sabar. Ini juga ada mineral. Aduh, titanium semua. Gua butuh copper nih. Come on. Ah, titanium lagi. Guys, susah juga ya cari barang-barang di sini ya. Ada dia tuh. Ada dia. Tidak, lari. Oh, tunggu dulu, oksigen. Bye. Sip. Lumayan lah. Pasti dia sudah pergi, tuh kan. Udah pergi dia.
Kita scan dulu, guys. Silver ore. Silver ore. Oh, silver ore juga berguna banget. Cuma bahan untuk membuat baterai itu susah banget tuh ditemuinnya. Copper akhirnya. Warning. Yes. 30 seconds of oxygen remaining. Terima kasih banyak sudah memberitahukan. Yupi. Berenang lagi kita ya, teman-teman. Sambil mengumpulkan bebatuan. Wow. Sebentar, gua cek lagi, itu ada oksigen di situ. Ayo dong. Hey, alat buat baterai. Tanaman. Apa tuh tadi? Ribbon. Ini menarik sekali. Sabar ya, teman-teman. Suara apa itu? Unknown. Uh-oh. Kayak mesin fax. That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Okay. Apaan itu, guys? Ini dalam banget sih. Ini dalam banget sih, guys. Serem, cuy. Gak apa-apa. Gede banget. Oke, kayaknya gue udah tersesat. Guys, jangan kesini dulu. Gue terlalu berani, guys. Jangan kesini dulu. Sambil ambil deh nih. Sini kau. Hey. Apakah ini sea glide? Terakhir kita. Wih, mantep. Yes, finally. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Guys, sisa baterai doang nih. Gue butuh 2 baterai loh padahal. Satu baterai untuk sea glide gue, satu baterai untuk mineral apa gitu tadi. Ya udah, gue cek daerah sini berarti ya. Daerah belakang sana itu kayaknya mencurigakan. Dan gue melihat sesuatu tuh di sana tuh. Apaan itu? Oke, sabar. Nanti kalau udah ada sea glide sih enak, guys. Jadi kita bisa bertualang dengan sea glide. Oke, gue ambil oksigen terlebih dahulu sebelum kita ke bawah sana. Wow, what is that? Tunggu dulu. Apa ini? Kok ada listrik-listriknya? Ayo, ke atas. Aduh. Naik ke atas. Nah. Apa ini? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Apa tadi? Dia bilang? Oke, kita sudah dapat. Tadi dia bilang apa ya, teman-teman? Katanya apa datang gitu. Ayo cari tempat untuk bersembunyi. Keren amat ini. Oh. Yuk. Kita turun ke bawah. Sepertinya di lautan lebih anget ya dibandingkan di atas. Hati-hati. Di bawah sana juga ada sesuatu nih. Beacon. Ini penting juga nih, guys, beacon. Nice. Saya suka beacon. Mantap. Dapat air. Ini. Nah, akhirnya dapat, guys. Alat buat bikin baterai. Material ya maksudnya. Udah ya, habis ya. Ada lagi enggak? Nah, ada lagi. Ambil yang banyak. Warning. 30 seconds of oxygen. Oke. Sabar. Oksigen dulu, guys. Baru kita akan menyelam lagi. Let's go ke tempat yang tadi ya. Sepertinya banyak bebatuan dan juga banyak alat-alat untuk membuat baterai. Nih, kayak tadi di sini gue lihat ada batu. Tapi titanium. Enggak, dia di sini nih. Yang tadi tuh, lubang itu tuh. Nah, di lubang sini nih, guys. Titanium. Copper, lumayan. What is this? Oke.
Dapat alat lagi nih. Apa ini, guys? Sea glide. Udah penuh. Ya, inventory gue udah penuh, guys. Apa yang bisa gue buang? Apa ya? Oh, ini nih, dimakan. Ya, coba dapat satu. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Banyak item di sini, teman-teman. Ya udah, nanti gue akan kesini ya. Patokannya adalah tempat itu ya. Kayaknya tempat memancing sih ini. Ya udah, nanti gue kesini lagi. Sabar, gue cari si pot gue. Arahnya 200 meter ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Alright, yang penting kita sudah dapat beberapa untuk membuat baterai ya. Jadi kita ada 3 koper dan juga 4 ribbon plant, yang dimana gue bisa buat 2 baterai. Hah, mantep. Ketika kita mendapatkan baterai, kita bisa buat satu alat dan juga sea glide. Gua harap di episode kali ini gua akhirin dengan membuat sea glide. Ada dia lagi. Ada dia lagi. Nih. Jangan sini dong. Jangan ke sini dong. Eh, gua punya pisau nih. Dia bilang, "Ayolah sini, lah sini lah, main sama aku lah." No, my friend. Enggak, jangan. Inventory gua penuh. Oke, sudah tidak ada dia ya. Ngeselin. Dah. Yuk, masuk. Nah, udah aman. Mari kita buat sesuatu. Oke, pertama-tama apa yang harus gue buat ya, teman-teman? Pertama-tama ini kan udah. Oh, ini dia, baterai ya. Jadi kita harus buat baterai. Itu dia, buat 2 baterai. Mantap, satu lagi. Mantap. Waduh, guys, kita sudah ada sea glide. Ihi. Itu dia yang saya butuhkan ya. The sea glide is a personal transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. Oke, di sini kan kita sudah dapat sea glide. Sea glide itu nomor 4. Oke, enggak apa-apa, nomor 4. Terus sebentar. Gua akan coba cek di sini terlebih dahulu. Masih banyak banget item gua. Ini creature X sebenarnya nggak terlalu penting sih, teman-teman. Gua buang aja. Ya, sebentar. Gua buang aja deh creature X-nya. Yang ini nggak penting nih, guys. Gua nggak tahu ya, di sini penting atau nggak creature X. Tapi kalau di Subnautica sebelumnya nggak terlalu penting. Nih, taruh deh tuh. Terus yang beginian kita taruh juga. Terus yang ini kita jadiin barang aja. Sisanya udah oke sih sebenarnya. Ini juga taruh karena flare belum terlalu penting. Terus makanan dan minuman masih tersedia dengan banyak ya. Jadi ini gue bikin minum aja. Save. Nice. Udah. Sekarang apa yang harus gue bikin? Gue bisa bikin beacon, teman-teman. Beacon ini penting banget untuk kita tandain beberapa tempat yang belum kita explore. Dan waterproof locker, yang dimana kita bisa bikin locker kalau misalnya inventory yang di belakang kita itu sudah penuh. Nah, mobile vehicle bay itu belum bisa kita tahu ya, teman-teman, karena kita masih kurang untuk nge-scan. Terus, untuk di sini, ini udah. Ini kompas, kita harus punya wiring kit dan juga copper wire. Copper kita sudah habis ya. Terus gue masih nggak terlalu ngerti, teman-teman, tentang pipe dan juga floating air pump. Mungkin aja tempat kita untuk mengambil napas ya, guys, kalau misalnya perlu. Terus ini, oke, kita masak lagi kalau gitu. Air masih aman-aman saja. Dan sekarang kita lihat material. Oke, kita bisa bikin silikon rubber dan juga lubrikan. Dan juga ini wiring kit. Udah bisa bikin wiring kit. Mantep. Tunggu dulu, ada satu alat yang pengen gue bikin, yang mana? Nih, repair tool kan kita belum punya yang bisa kita repair. Jadi nggak perlu untuk sekarang. Ini udah ada. Light stick. Itu kayaknya kita bisa lempar, teman-teman ya. Jadi dia akan bercahaya. Nah ini nih, copper wire. Jadi kita harus bikin copper wire, guys. Copper ini kita harus temuin sekitar 3 lagi. Supaya gue bisa bikin copper wire. Dan juga wiring. Eh, enggak ya. Gue cuma butuh 1 lagi. Atau 2 lagi gitu. Atau 3 lagi. Ah, saya bingung. Baiklah teman-temanku sekalian. Mungkin cukup sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay.
Subnautica Below Zero, tapi sebelum itu kita akan coba Sea Glide. Widih, Sea Glide-nya mantep. Terus kita bisa lihat juga ya teman-teman map-nya. Jadi kita berenang sudah lebih cepat. Sambil mengambil, bisa dong, bisa diambil. Oke. Sea Glide ini sangat amat berguna, guys. Jadi di next episode nanti kita akan coba memakai Sea Glide ini. Dan juga jangan lupa dengan baterai ya. Jadi kita harus hemat-hemat baterainya juga, teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu, baterai di Sea Glide itu cepat habis ya. Ya udah, gua masuk terlebih dahulu. Terus kita akan atur inventory kita. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini gua masih banyak kayak beginian. Jadi mungkin gua akan bikin silikon rubbernya udah banyak sih. Gimana dong? Oke. Kita rapiin aja terlebih dahulu ya, guys, inventory kita. Jadi mau enggak mau gua bikin kayak beginian aja dulu. Kita lihat isinya ada berapa nih. Nah, sip. Gua coba keluar. Terus gua deploy. Drop. Nah, kan bisa. Nggak enak kali ya kalau misalnya kita taruh di sini ya, guys. Kita taruh di agak sedikit di kanan dan juga di kiri aja. Nah, habis itu kita lihat gimana caranya open storage. Nah, itu dia. Jadi kita bisa taruh silikon rubber kita di sini semua, guys. Bukan begitu. bukan begitu. Nah, silikon rubbernya di situ aja semuanya. Buset, gede amat suaranya. Dah, begini aja terlebih dahulu. Oke, terus gue bisa masuk lagi untuk taruh beberapa item gue ya. Ini juga ambil deh. Nah, masih banyak banget yang bisa gue bikin, guys. Ya udahlah, kita bikin aja ya. Itu gampang kok buat dicari. Ah, ini kurang satu. Silikon rubber dan juga lubrikan. Kita bikin aja nih. Dua-duanya penting soalnya. Bikin lagi. Sip. Nice. Dah, habis ya. Sip. Kita cek lagi. Nah, ini kurang satu, guys. Jadi nanti aja. lubrikannya gua taruh di sini aja, terus glass sama lead-nya gua taruh di sini, quartz juga. Silver juga gua taruh di sini. Atau enggak silver kita langsung bikin aja wiring kit kali ya, teman-teman. Nah, mantap. Sudah jadi deh wiring kit kita. Sip. Jadi apalagi harus gue buat, teman-temanku sekalian, nanti kita cek aja di next episode ya. Jadi ini gue keluar lagi untuk taruh silikon rubber gue. Sebentar. Nah, ini ambil taruh silikon rubber kita. Nice sekali. Oke, gue crafting lagi, teman-teman. Habis itu udah. Ini aja silikon rubber. Semuanya silikon rubber ya. Siapa tahu aja berguna. Atau enggak lubrikan deh satu. Sip. Taruh. Kita keluar. Semoga aja kepake ini. Ayo. Nah, sudah selesai. Gue bisa bisa edit namanya. Aduh, nge-lag. Oh, bisa. Tunggu dulu. Gak kelihatan gara-gara ada ini gua silikon ra. Aduh, silikon aja deh. Nah, dah, teman-teman, sudah ada namanya ya. Ya sudah, kali ini langsung saja kita save, teman-teman. Dan untuk episode game Subnautica Below Zero sampai di sini terlebih dahulu. Wah, so far gimana teman-temanku sekalian untuk game Subnautica Below Zero yang satu ini? Menurut gua masih banyak banget yang harus kita explore, teman-teman. Tapi so far karena kita ada basicnya, jadi kita cepet ya teman-teman mendapatkan Sea Glide dan juga bla bla bla. Jadi teman-teman, untuk episode game Subnautica Below Zero sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Pau.